قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كاو مسلمين dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tidak ada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik yang Allah berikan, kesempatan Allah berikan, kesehatan Allah berikan, sehingga kita di pagi yang penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin bisa menunaikan perintah Allah, bisa kembali duduk berzikir kepada Allah, mempelajari ayat Allah, mempelajari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala risalah yang sudah sempurna beliau sampaikan, atas segala pengorbanan dan jihad yang sudah beliau lakukan sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dengan kitab Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah, A'lam As-Sunnati Al-Mashhur, terlebih kita kenal dengan 200 soal tanya jawab tentang akidah Islam. Pembahasan terakhir yang kita bicarakan jemaah kaum muslimin itu as-su'al ar-rabi wa sab'un, apa dalil terhadap keimanan kita kepada para malaikat dari Al-Quran dan Sunnah. Kembali saya tegaskan, padahal pembahasan ini tidak pernah diperselisihkan oleh kaum muslimin secara umumnya. Bahkan jangankan kaum muslimin, agama samawi pun tidak pernah memperdebatkan tentang keberadaan para malaikat. Karena ada pemikiran-pemikiran dalam peradaban sejarah ataupun dari sebagian kelompok kecil yang menyeleweng dari kaum muslimin tentang para malaikat ini, sehingga malaikat ini juga Syekh Hafidz Al-Hakami di sini
menguatkan tentang keimanan kita terhadap para malaikat ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Untuk takrir, memperkuat dan memperkokoh kembali akidah yang kita yakini, bukan karena ini diperdebatkan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak jarang para pemikir-pemikir modern hari ini, kontemporer hari ini, mereka mengeluarkan pernyataan untuk apa mempelajari tentang alam yang bukan alam kita. Bukan belajar tentang mereka. Tentang alam kita sendiri belum sempurna kita belajar. Untuk apa Anda belajar tentang jin? Bukan belajar tentang jin. Alam kita sendiri belum sempurna kita belajar. Itu ada pernyataan-pernyataan pikir. Mereka berpikir mempelajari tentang keimanan, tentang para malaikat, itu amrun tafihun, perkara yang sangat sia-sia. Anak berlain. Jadi jamaah kaum muslimin, itu pertanyaan yang saya letakkan. Apa kira-kira yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, pentingnya kita mempelajari tentang para malaikat Allah. Kenapa pembahasan ini penting? Bahkan keimanan tentang Rasul kita tunda dulu. Ini dulu selesaikan ini. Karena tanpa ini tidak ada Rasul. Tanpa malaikat tidak ada Rasul. Setelah kita selesaikan keimanan tentang Allah, sekarang keimanan tentang malaikat. Al-iman bil-rusul, itu nomor tiga. Kalau kita lihat dari urutan itu begitu pentingnya. Qul man amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, jadi rusul setelah malaikat. Begitu penting. Dalam riwayat dari Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan alif lam mim, alif kata beliau Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Ini riwayat, tapi riwayatnya masih diperdebatkan. Dan penafsiran seperti ini sebenarnya tidak benar. Itu hanya huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang terpotong. Lahu maghza wa laysa lahu ma'na, punya maksud tapi tidak punya makna. Tapi banyak para ulama kita mencoba untuk menafsirkan makna, termasuk salah satu riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Kita buka Quran Al-Fatihah, kemudian alif lam mim, Allah lam malaikat mim Muhammad. Seolah-olah bercerita tentang regulasi risalah, keberadaan risalah dari Allah kepada Muhammad dengan perantara malaikat. Jadi pertanyaan saya jemaah kaum muslimin, apa penting kita belajar tentang malaikat ini? Kita tidak bawa penting. Apa penting kita belajar tentang malaikat ini? Rusak kita hari ini tidak lepas dari kurangnya keimanan. Kalau kita tidak mengatakan tidak beriman, kurangnya keimanan kita terhadap para malaikat. Jadi apa perlu kita lanjutkan atau kita loncat? Ada pertanyaan ke selanjutnya dari iman bil kitab, baru nanti bil rusul. Kira-kira apa penting? Apa penting? Jadi yang penting kan, penting tak kita beriman tentang malaikat? Penting. Kenapa penting? Karena malaikat adalah ciptaan Allah. Jadi artinya segala kekuatan diciptakan Allah, kita harus mengetahui. Harus mengetahuinya. Iya. Secara tidak langsung, di sana nanti kita akan melihat sifat malaikat, keagungan malaikat. Itu sangat menunjukkan keagungan Allah sebagai pencipta.
Faqad udhina li, kata Nabi, al-uhaddisa al-malakin min malaikati hamalatil arsh. Aku sudah diberi izin oleh Tuhanku untuk bercerita tentang satu dari malaikat. Satu dari malaikat yang memikul arasnya Allah. Ini orang sebelah sana ikim dan baca hadisnya. Ini yang kata aras itu dipikul, diizin, di itu Allah diakti macam-macam. Ada malaikat pembawa arus dalam riwayat, termasuk malaikat Israfil. Israfil itu salah satu tugasnya pembawa arus. Tapi menjelang hari kiamat, Allah bebankan dengan tugas lainnya untuk meniupkan trompet rasul. Salah satu dari malaikat pembawa arus, baina atikihi. Ini antara, ini atik, atas bahunya, ila syahmati udunihi, ini sampai atas ini, apa namanya, bagian bawah dari telinganya. Itu perjalanan berapa tahun? Dalam hadis disebutkan antara atik dengan syahmatu udun itu perjalanan terbangnya burung sabu'um bi'ati'ah 700 tahun terbang burung. Dari sini ke sini terbang burung 700 tahun baru sampai ke sini. Itu belum dari ujung ke bawah. Ini dari sini ke sini. Itu salah satu dari pembawa arus Allah. Wa yahmilu afsyaka yawma idin samaniyah. Nanti besok di hari kiamat pembawa arus itu berjumlah 8 malaikat. Satu saja dari malaikat itu yang diizinkan Rasul bercerita. Antara atik, antara bahunya, atas bahunya dengan bawah telinganya. Ini ada penisbatan malaikat itu punya telinga. Yang kita maksud malaikat pembawa arus. Karena secara khalqiyah malaikat itu antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan semua malaikat punya telinga. Enggak, enggak ada dalil. Yang ada di sini malaikat pembawa arus. Antara syahmatul udhun, syahmatul udhun itu daun telinga. Bawa daun telinga dengan atiknya itu perjalanan 700 tahun. Bagaimana besarnya? Tidak terbayangkan. Bagaimana dengan Rabbuna Jalla wa'ala Allah? Eh, jangan pernah berpikir Allah seperti makhluk. Jangan pernah berpikir Allah seperti makhluk. Kalau berpikir Allah seperti makhluk, ingat hadis ini. Ini malaikat satu dari sini ke sini itu 700 perjalanan bi khaf kitay dalam riwayat Imam Abu Hanifah. Dengan terbangnya burung yang kencang 700 perjalanan 700 tahun. Jangan bayangkan Allah. Jangan bayangkan Allah turun seperti apa, Allah beristiwa seperti apa. Jangan bayangkan itu. Kerdil sekali akal kita, logika kita kalau itu yang kita bayangkan. Jadi yang pernah saya sebutkan di majelis ini itu kias himari analogi keledai. Bagi keledai membayangkan Allah seperti makhluk itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mereka membayangkan malaikat itu seperti makhluk. Orang jahiliyah membayangkan malaikat itu seperti makhluk. Semua peradaban dunia itu membayangkan malaikat seperti kita manusia. Maka disifatkan dengan jenis kelamin. Ada peradaban Yunani yang mengatakan malaikat itu laki-laki. Dalam peradaban jahiliyah mereka itu wanita. Malaikatnya inam. Kenapa? Karena dia melihat manusia tidak ada kemungkinan lain kalau kita laki-laki wanita. Analogi ini dibawa kepada malaikat. Malaikat itu inam wanita. Anak umul banun, Allah mengancam itu. Al-if, kata Allah, itu dusta yang luar biasa.
Kalian tidak mau anak perempuan, tapi kalian mengatakan Allah punya anak perempuan. Orang di jahiliyah kalau lahir anak perempuan itu iswad dawat suhu dalam Quran, hitam legam wajahnya. Aneh ini, itu lesu sepanjang hari. Ada dari mereka itu yang dibunuh hidup-hidup. Malu mereka. Malu. Ketika lahir anak laki-laki itu dari bunga tinggal. Tapi ketika lahir anak perempuan malu. Kalian malu dengan anak perempuan, kemudian mengatakan Allah punya anak perempuan. Afanat akhirul. Mereka berpikir. Apa kalian tidak berpikir? Ini logika batin ini yang membuat perusahaannya akidah. Perusahaannya akidah. Bertanya tentang turun Allah seperti apa? Anda tidak membayangkan bagaimana zatnya Allah. Tidak mampu menalar zatnya Allah. Jangan bayangkan turun. Ketika turun nanti dunia ini seperti apa? Turun kembali ku bicara ini sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya Allah. Jadi bayangkan ini turun nanti sepertiga malam di sebelah sana. Anda pikir Allah itu seberapa besarnya? Allahu Akbar itu apa maksudnya? Jadi kalau turun di sini, nanti sepertiga malam di tempat lain, nanti turun lagi, seperti apa itu? Menertawakan akidah kita, padahal sepatutnya pertanyaan itu ditertawakan. Allahu Akbar. Ini satu malaikat. Hamalatul Arsy. Belum malaikat-malaikat yang lain. Dan tidak tertutup kemungkinan Jibril justru lebih besar dibandingkan malaikat Hamalatul Arsy. Tidak tertutup kemungkinan. Secara afdaliyah Jibril yang terbaik. Satu sayapnya menutupi ufuk, semua tutup. Walahu sittu mi'ati janah. Punya 600 sayap. Ini jemaah kaum muslimin. Beriman kita terhadap para malaikat memberikan keyakinan keagungan Allah. Allah agung luar biasa. Punya makhluk yang luar biasa. Kita juga menyampaikan pada pertemuan yang lalu, beriman tentang malaikat itu memberikan kita pemahaman bagaimana Allah itu peduli terhadap jadi kalau kita baca tugas-tugas para malaikat, ada malaikat itu, mohon maaf, ketika Anda menggauli istri Anda, mohon maaf, nutfah Anda, sperma Anda itu, mani Anda masuk ke dalam tubuh istri Anda, itu langsung ada satu malaikat yang dikhususkan untuk memberikan keamanan terhadap air mani. Segitunya Allah perhatian dengan kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita menggauli isinya kata wajah. Apa yang terjadi selanjutnya kita lupa, maka tidak peduli. Tapi ada malaikat yang Allah khususkan hanya untuk menjaga itu. Jangan berbicara lain. Menjaga kita sepanjang hari, ada malaikat hafadah yang menjaga makhluk. Penjaga ini ada, penjaga gunung dalam hadis yang lain, penjaga ini, penjaga itu. Ada yang malaikani al-hafadah, dua malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat yang khusus menjaga, ada malaikat yang khusus tugasnya mencatat amal. Ada qarin malaki, qarin yang memang dikhususkan sebagai malaikat yang selalu membisikkan kebaikan. Ada qarin syaitani dari kalangan jin yang sengaja diperuntukkan untuk membisikkan keburukan. Bagaimana Allah menjaga kita? Kalau ini kita yakini, ini kita imani dengan sebenar-benar keimanan, saleh enggak kita, pasti sangat saleh. Mau buat apa pun kita berpikir ini ada malaikat. Anda belum menulis, malaikat di sampingnya sudah menulis. Ini jemaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekh Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kalian tahu bagaimana cinta Tuhan kalian kepada kalian, dan tuhtum kata beliau, kalian
akan meleleh. Kalau kalian tahu bagaimana perhatian Tuhan kalian kepada kalian, kalian akan meleleh. Mungkin kita tidak sadar. Begitu pengawalan khusus. Kalau begitu pengawalan, jangan Anda tanyakan tentang jumlah mereka. Jumlah mereka yang tidak terbatas itu, satu orang saja berapa malaikat yang dikhususkan, berapa banyak manusia, berapa malaikat yang dikhususkan. Dan ada malaikat yang 70 ribu malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Si Al-Bani mensahihkan hadisnya, ia ada Ka'bah. Baitul Ma'mur itu setentang dengan Ka'bah yang kita punya. Jumlah mereka sangat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-thimar, buah dari belajar meyakini keimanan kita terhadap para malaikat itu banyak sekali. Maka penting untuk kita belajar. Banyak sekali buah, banyak sekali faedah. Itu di antara beberapa faedah yang kita sebutkan. As-su'al at-tasi' wa sab'un. Ini pertanyaan ke-79. Ma ma'na al-iman bimalaikah? Apa arti maksud dari beriman kepada para malaikat? Jadi beriman kepada para malaikat itu maksudnya apa? Konsekuensinya apa? Beliau mengatakan al-jawab huwa al-iqrar al-jazim bi wujudihi. Meyakini dengan keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tentang keberadaan mereka. Malaikat itu ada. Ada dan berdiri dengan sendirinya. Artinya makhluk seperti kita, ada, tidak terikat dengan makhluk lain. Bukan sifat, bukan karakter yang berdiri pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi malaikat itu sendiri, satu alam dari alam-alam makhluk yang kita bacakan tadi dalam surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, termasuk di dalamnya alam al-malaika, alam malaikat. Ada. Ini membantah argumen para pemikir-pemikir hari ini yang mengatakan malaikat itu cuma bisikan kebaikan. Malaikat bisikan kebaikan. Tapi kita meyakini itu malaikat ada, bukan sifat, bukan karakter. Bukan sifat baik itu malaikat, sifat buruk itu syaitan, bukan. Itu berdiri dengan sifat, memang ada itu makhluk. Ada sifat penciptaannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, wa khuliqa min nurin, diciptakan dari cahaya. Banyak jenis cahaya apa? Kita berhenti di sana. Karena tidak ada dalil sahih yang menyebutkan itu cahaya apa. Datang riwayat dari Ikrimah, min nurin izzah, cahaya kemuliaan. Gimana cahaya kemuliaan? Tapi itu cuma pandangan sahabat baginda Rasul. Tidak tertutup kemungkinan itu perkara lain yang dia dengar dari baginda Rasul, dan tidak tertutup kemungkinan para sahabat juga membacanya dari kitab-kitab Isra'il Sa'idiyah. Dalam riwayat Abdullah ibn Amr, itu cahaya baina dira'aihi wa sadrihi, cahaya yang diambil dari antara kedua tangan, dua lengan dengan dadanya. Itu pun cuma pandangan yang diberikan oleh Ibnu Amr, tapi tidak sahih dari baginda Rasul. Kita tawakkul, tidak mengiyakan, tidak menafikan. Kemudian tidak jelas di sana itu tangan siapa, itu dada siapa, cahaya itu diambil dari mana. Itu bisa jadi cuma sebatas riwayat dari Isra'iliyah. Yang jelas dari hadis baginda Rasul, mereka diciptakan dari cahaya. Jangan dibayangkan mereka cahaya, tapi mereka ciptaan, asal penciptaan. Kita dari tanah,
jin dari api. Tapi Allah ciptakan itu asal materi penciptaan. Tapi sudah berbentuk, ya, berfisik, berjusman, berfisik. Karena mereka tercipta dari api, tercipta dari tanah, sehingga pergerakan mereka itu lebih cepat dibandingkan tanah. Jadi mereka itu punya karakteristik, punya pergerakan yang sangat cepat. Hari ini ilmu pengetahuan kita hanya mengatakan paling cepat itu kecepatan cahaya dengan hitungan sekian. Tapi kita dapati Jibril itu jauh lebih cepat dari itu. Membawa firman Allah langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat cepat. Lebih cepat dari itu. Jadi mereka punya pergerakan yang cepat. Tahu gerakannya cepat. Perpindahan tempatnya itu cepat, tanam punnya cepat. Itu di antara karakteristik sifat sanaiyahnya para malaikat. Kita imani mereka. Kalau ada dalil yang menjelaskan detail tentang mereka, kita imani detailnya. Yang tidak ada dalil, kita imani secara globalnya, secara umumnya. Jadi ada malaikat yang didetail-detailkan, ada malaikat yang tidak didetailkan. Dumiratin fastawa, itu sifatnya Jibril. Al-mirrah itu artinya memiliki wajah yang menarik. Kita sering gambaran kita kalau sudah besar tidak menarik, tapi ini Jibril besar bentuknya, besar fisiknya, tapi wajahnya menarik, pandangannya menarik. Mirrah juga berarti uang, sudah menarik dan sangat kuat. Malaikat penjaga neraka disifatkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Jahrim, ghiladun syidad, keras dan kasar. Jadi beda-beda tukar, beda-beda bentuk mereka yang Allah khususkan mereka sesuai dengan tugas-tugas yang Allah perintahkan mereka untuk. Jadi meyakini keberadaan para malaikat. Kalau ada dalil tentang detail mereka, kita imani detailnya. Dari keberadaan ini kita meyakini nama-nama mereka yang sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Jibril, Rabbi Jibril, riwayat Rabbi Jibra'il. Boleh dipanggil Jibril, boleh dipanggil Jibra'il. Ibrahim, wa Mika'il, malaikat Mika'il. Ini tiga pembesar utama. Wa Israfil, malaikat Israfil. Ini namanya ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Kemudian ada Raqibun Ati, Raqib yang sangat telaten dalam mencatat. Itu pun nanti banyak tupoksinya itu ada pembagian-pembagiannya. Ada yang mencatat ketika 42 hari, macam-macam dicatat. Jadi 42 hari sudah datang malaikat yang Allah khususkan. Sehingga dia bertanya, adakah abun saya, ini laki atau perempuan ya Allah? Allah berfirman, fakana kama yakun, sebagaimana yang Allah ingin inginkan. Berdua hari mereka bertanya, ini laki-laki dan perempuan ya Allah? Allah mengatakan saya laki-laki dan laki-laki, perempuan ini perempuan. Dikhususkan untuk mencatat itu ajar, bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi wa ajar posisi duduk, telapak kaki itu semua sudah dicatat semenjak kita dalam janin. Kita duduk hari ini di majlis ini seperti ini sudah data tercatat itu. Makanya fakulum yasarin bima khuliqa lahu, upayakan untuk memastikan yang Allah catat tentang kita itu kebaikan. Pergi ke majlis ilmu supaya kita buktikan yang Allah catat ini kebaikan. Jangan gara-gara tidak tahu apa yang dicatat hanya tempuh. Nah, anda jelah lompuk itu lagi. Pergi saja,
Kemudian yakini, inilah yang Allah jaga. Buat amal saleh, yakini, inilah yang Allah catat untuk kita. Bahkan asal jejak kaki itu pun sudah tercatat. Jejak kaki, di mana kita letakkan tangan, di mana kaki kita, di mana letak, mohon maaf, pantat kita letakkan, itu sudah tercatat di sini. Yamhullahumma yasha wa yusbih. Tapi catatan itu nanti bisa Allah hilangkan dengan qada dan takdirnya. Yang tidak pernah Allah hapus itu catatan loh, mahfud. Maka kenapa kita bersilaturahim supaya panjang umur? Itu yang panjang umur mana? Umur di catatan malaikat. Sebelumnya tertulis di situ ketika kita masih jadi 40 tahun cuma gemar bersilaturahim ditambah sedikit. Tapi umur yang hakiki yang tidak berubah itu umur di lauh mahfuz. Yang Allahumma yassir wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah punya induk dari buku yang tidak Allah berubah. Kita imani nama mereka, kita imani. Rakimun atid, terlepas itu nama atau sifat. Yang penting dua nama itu ada dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan itu sifat bukan nama. Ada yang mengatakan itu nama, ya tidak ada masalah kita. Yang penting itu ada dalam Al-Quran, ada dalam Quran sudah cukup untuk menjadikan kita meyakini itu. Ada munkar nakir dalam hadis yang banyak sekali riwayat dari Nabi Rasul. Yuqalu li ahadihima munkarun wal ukhra wal akhar nakir. Malaikat munkar nakir. Ya maliku liyakdi alina rahu. Ada malaikat ma? Malik, pembesar dari penjaga neraka. Dan neraka itu dijaga oleh banyak sekali para malaikat. Rasul mengatakan wa yubda yawmal qiyamah bin nari yajurru walahu sima. Neraka itu punya tali kekang. Ini enggak terbayang dengan logika kita seperti apa bentuknya. Banyak orang ulama kita mengatakan ini berupaya untuk mendambang neraka itu seperti apa berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Neraka itu kata Rasul itu punya tali kekal dan dia meronta-ronta jadi ditarik oleh malaikat yang banyak. Punya 70 ribu, sabina alf zimam, 70 ribu zimam. Setiap satu zimam itu dipegang kendali oleh 70 ribu malaikat. Bagaimana besar? Malaikat yang luar biasa besar. Kemudian satu zimam, satu tali kekang itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Dikali saja 70 ribu tali kekang. Itu berapa keluarga? 4 juta? Bisa 4 juta berapa? 4 miliar. Begitu besarnya neraka. Meronta-ronta itu masih meronta-ronta. Nanti dalam Quran disebutkan ketika sudah dimasukkan itu masih meronta meminta untuk ditambah. Jangan kita begini, tanya anda beli kena. Apa anda? Halmin mazim. Ya Allah, ada tambahan lagi. Halmin mazim, ya Allah ada tambahan lagi. Ditambah lagi, halmin mazim, dia minta lagi. Sampai akhirnya Allah memasukkan padamnya. Memasukkan kakinya sehingga dia itu langsung merujuk, melipat. Cukup-cukup. Hadisnya seperti itu dan itu hadis sahih. Kipan cara itu perkara baik yang kita kembalikan kepada Allah. Di luar ditetapkan yang dalam Wahabi. Allah kita mengerti dalam neraka. Hantu tuhnya, hanyum-hanyum, macam-macam. Ini jemaah kaum muslim, kita imani apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kita ambil hikmah dan pelajaran. Begitu besar makhluk Allah.
kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan kita bergantung dengan Allah, celaka kita. Begitu Allah, tapi kita masih bergantung dengan. Ini saya ingat, ya kalau namanya Ridwan, hadisnya lemah. Tapi banyak sekali hadis tentang mereka Ridwan. Makanya para ulama tidak bisa menafikan, tidak bisa mengiyakan. Tapi yang banyak riwayat, lebih banyak dibandingkan penamaan Ridwan, itu Hasan. Hasan al-Jannah. Hasin al-Jannah. Hasan al-Jannah. Para penjaga-penjaga neraka surga. Tapi ada riwayat yang menyebutkan Ridwan. Tapi hadisnya lemah. Banyak para ulama, bahkan ada yang menukilkan ijma tentang nama Ridwan itu. Tapi ya tidak bisa kita. Dari 10 nama itu, yang bukan nama Qur'ani, bukan nama hadisi, Isra'i. Atau bahasa kita, Isra'i. Isra'i. Itu berasal dari buku-buku Israiliyah. Yang tidak bisa kita iyakan, tidak bisa kita nafikan. Tapi untuk pencabut nyawa berdasarkan banyak hadis baginda Rasul, yang ratusan hadis baginda Rasul, itu namanya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Dan ini nanti ketika ditiupkan trompet hari kiamat, ini yang terakhir wafat. Karena ini enggak boleh wafat dulu sebelum yang lainnya wafat. Ini yang terakhir wafat. Fasaiqa man fis samai sanawati wal ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi jatuh mati, termasuk semua malaikat. Dan ini yang terakhir wafat, malaikatul maut. Wa nufikha fihi al-ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi, fa'idha hum qiyamun yanzurun, semuanya sudah dibangkitkan ya, terkejut melihat kondisi malaikatul maut. Apa namanya Israel atau bukan? Itu cuma kabar Israeliyah, tidak dikabarkan oleh baginda baginda Rasul. Dalam hadis yang sahih, malaikul maut itu pernah menjelmakan dirinya dalam bentuk manusia dan mendatangi Musa, minta mencabut nyawa Musa. Ditinju oleh Nabi Musa, keluar anak matanya. Itu bukan malaikat dalam versi aslinya, tapi malaikat dalam bentuk penjelmaan manusia. Logis, diterima oleh akal. Tapi kalau versi aslinya, mana mungkin ditinju keluar mata. Datang kepada Musa, ditinju keluar mata. Ini pun harus kita yakini. Dalam Sahih Al-Bukhari kita yakini. Seperti apa, itu kita kembalikan kepada Allah. Itu perkara Allah. Beriman terhadap perkara gaib itu diantara tanda penting ketakwaan. Apa beda kita dengan yang lain? Kita mengimani apa kata Allah, apa kata Rasul, walaupun itu membingungkan akal logika kita. Akidah Islam ini tidak ada yang mustahil, yang ada cuma kebingungan. Itu pun karena keterbatasan ilmu. Bingung kita, nyawa lagi ya. Anggap saja nyawa, karena itu Allah sudah katakan, Rasul katakan. Nama-namanya yang disebutkan, ada nama juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Harun wa Marun. Kita imani ada malaikat Harun wa Marun, sesuai dengan apa Allah kabarkan. Ini kalau kita baca buku tafsir para ulama itu diceritakan Harun wa Marun banyak dengan kabar-kabar Israiliyah. Mereka masih tergantung di sana, di Babilonia, macam-macam kabarnya antara langit dan bumi. Yang jelas itu dua malaikat diutus ke dunia di masa Babilonia, Irak kalau lagi, dan mereka sebagai ujian untuk umat di masa itu. Di masa itu berkembang ilmu sihir yang luar biasa, diutus malaikat ini dan diilhami mereka ilmu sihir. Cuma mereka sebelum mengajarkan sihir itu sebagai ujian manusia. Mereka mengatakan, kami ini fitnah. Kami ini ujian kepada kalian, jangan ikuti. Cuma manusia tidak mengikuti. Itu malaikat Haru wa Maru. Ya, kisahnya itu turun ke bumi, lihat wanita cantik, akhirnya tergoda, ini itu, akhirnya Allah salib di antara langit. Itu tidak ada dalam Quran, kita tidak ada dalam sunnah lagi.
yang ada mereka diutus mengajarkan sihir, dan mereka diutus sebagai ujian untuk umat di masa itu. Kita imani saja apa yang Allah katakan tentang mereka. Ini pentingnya beriman tentang keberadaan mereka, beriman tentang nama-nama mereka. Mengimani dengan memposisikan mereka di posisi yang sebenarnya. Jangan berlebihan, jangan tafriq, jangan ifrat, jangan ghulu, jangan tafriq. Ada yang ghulu, mereka anak Allah. Bukan. Bahkan ada dalam peradaban manusia yang menjadikan malaikat itu Tuhan. Di Yunani dulu mereka berpikir alam ini itu semuanya bergerak karena kehendak malaikat. Mereka menjadikan malaikat, bintang-bintang yang di langit itu para malaikat. Yang malaikat ibu nan loh, yang malaikat, bintang-bintang itu malaikat. Itulah penggerak al-aflah dalam bahasa peradaban Yunani. Posisikan mereka sebagai mana posisi yang Allah jadikan mereka berada. Ibadah mukramun, hamba-hamba yang sangat mulia. Itu kata Al-Quran tentang mereka. La ya'sunallah ma'amad, yang apa diperintahkan dilakukan, tidak pernah mengingkari perintah Allah. La yastahsirun, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. La yamallun, mereka tidak pernah bosan melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan bisa jadi tugas mereka itu memang itu semua tugas mereka. Satu tugas itu terus yang dilakukan, tapi mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah mengingkari. Hamba-hamba yang sangat terpilih. La ya'kulun, mereka tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Kita tahu nanti ada kisahnya itu yang datang kepada Ibrahim alaihi salam dalam Quran surat Al-Adiyah. Hadis Dhaifi Ibrahim, apakah sudah datang kepada kalian cerita para tamu Nabi Ibrahim? Faqala salaman, qala salamun. Mereka itu datang Ibrahim mengatakan salaman, mengucapkan salam dengan menggunakan kalau bahasa Arab ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja, salaman. Jumlah fi'liyah itu memberikan arti sesuatu yang terupgrade, bukan sesuatu yang pasti tidak berubah. Tapi Nabi Ibrahim menjawab salam dengan lebih baik. Beliau mengatakan salamun, itu jumlah ismiyah, dimulai dengan kata benda. Semoga Allah menyelamatkanmu. Artinya hari ini, bukan selamanya. Itu doa para malaikat. Nabi Ibrahim menjawabnya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada muslimah. Selamat. Maka jawab salam itu harus lebih baik dibandingkan apa yang diucapkan. Bekum-kum, bekum-kum, hukum-kum. Jawab dengan lebih sempurna. Kalau sudah disempurnakan salamnya, Anda jawab sempurna, itu sama tambah senyuman. Para ulama mengatakan kalau dia senyum juga, salamnya sempurna, Anda jawab senyum sempurna, tambah pelukan. Seperti yang dilakukan oleh penduduk zaman. Yang pertama kali memeluk mu'anakah ketika salam itu ahli zaman. Senang sekali Rasul melihat kedatangan mereka, karena mereka punya kebiasaan yang indah luar biasa. Kalau sama-sama memeluk, para ulama mengatakan kasih dia hadiah supaya membalas dengan lebih. Qala salamun qaumun munkarun, itu dalam hati Ibrahim. Ini tamu-tamu yang diingkari secara hati, ini dari mana? Ini siapa? Dari mana? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin sabil. Dalam kondisi tamunya itu tidak tahu, tiba-tiba Ibrahim sudah keluar ke belakangnya dan sudah datang dengan ijlin sabil, dengan lembu yang gemuk yang sudah dipakai. Dan begitu cara ada pengulihan tamu dari Nabi Allah
Ibrahim. Beda bagai halnya ulah cai dia tu. Jamin gitu kan ni cawan ni. Jangan repot-repot. Jangan itu lihat tamunya lagi lalai, lagi bicara ini itu kita sudah datang air datang mana. Faqar raba ilaihi faqar datakul didekati kepada para malaikat itu. Jadi pada jauh tempat ini bulan dilikut so jangan dilikut mulai kita dekatkan makanan dekatkan minuman ada takul kenapa kalian tidak makan malaikat itu layak dulu walai syahu walai tanasalu tolong kita itu detail disebutkan seperti itu harus kita imani detail kita imani malaikat itu tidak makan malaikat itu tidak minum malaikat itu tidak menggauli karena mereka tidak punya istri tidak beranak pinak berarti Allah sudah menciptakan mereka dalam jumlah yang sangat banyak dan mereka tidak beranak pinak. Kalau kita bertambah jumlah dengan beranak pinak, kalau mereka bertambah jumlah, memang Allah menciptakan mereka seperti itu. Lain dan sebut. Itu secara sifat. Kita imani itu semua. Posisikan mereka pada posisi yang Allah letakkan. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Jangan dijadikan bahan olok-olok. Itu di film-film itu banyak itu dibuat sebagai bahan orang malaikat seperti ini, malaikat seperti itu gambarannya. Ada misikan banyak digambarkan malaikat seperti apa itu orang. Kemudian kita juga harus meyakini tugas-tugas yang sudah Allah kembalikan kepada mereka. Yang disebutkan detail kita imani detail, yang tidak disebutkan detail kita imani secara global, secara umum. Karena mereka tugasnya ini, tugasnya itu, tugasnya ini, sebagaimana beberapa yang sudah kita sebutkan. Tentunya mereka berkenaan. Wahum yatafawwatu, nah kita harus senang mereka itu bukan pada satu posisi, tapi berkenaan. Ada yang lebih utama, ada yang bawahan, ada yang di bawah. Dan semua mereka itu mengagungkan firman Tuhannya. Itu yang sangat malu kita dengan mereka. Dalam hadis Imam Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berfirman dengan suatu firman, "Dharabatil malaikatu bi ajnihatiha qur'ana." Itu malaikat itu langsung tersungkur. Kalau Allah sudah berfirman, malaikat tersungkur itu. Sayap mereka jatuh. Tersungkur, qur'ana. Bahkan banyak dari mereka itu yang pingsan atau as-sa'iqa, mereka tidak sadar. Sebagaimana kata Nabi, sebagaimana rantai itu as-salasil al-safwan, seperti rantai yang jatuh di batu besar yang licin. Suaranya seperti apa? Itu suara yang keluar ketika para malaikat mendengar firman Tuhan. Mereka tersungkur. Hanya beberapa dari mereka itu yang mampu mendengar firman Tuhan secara utuh. Yang tidak mampu akan bertanya nanti kepada yang di atasnya. Mada qala rabbuna? Qala al-haq. Mereka mengatakan, Tuhan kita tidak pernah berfirman kecuali kebenaran. Nyo yang mulai tanya. Kita dengan firman Tuhan, tidak ada bentuk iman. Mereka tersungkur jatuh setiap mereka mendengar firman Tuhan. Ini jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah sifatkan mereka sebagai khalqun min khalqillahi marbubun musakhkharun yang hanya beribadah kepada Allah wa ibadun mukramun hamba-hamba yang mulia la yasbaqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun dan mereka tidak pernah menjadikan ucapan perintah Tuhan mereka itu jatuh. Kalau Allah sudah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah berbuat maksiat terhadap perintah Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan.
La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah sombong beribadah kepada Allah dan tidak pernah lelah. Ya, ini beda kita dengan malaikat. Kalau kita dikuli amalin syiratun wa dikuli syiratin fatratun, kata hadis Imam Abu Dawud, setiap amal itu ada masa giat, giatnya. Setiap masa giat itu ada masa futur, futurnya, yaitu kita fitrah kita seperti itu. Kalau di atas terus itu tidak sesuai dengan fitrah juga dan tidak terjadi. Dikuli amalin syirah, kata Nabi. Setiap amal ada masa giat. Maka kita harus melihat kondisi kita, karena kita beda dengan malaikat. Ketika muncul masa giat, syirah, itu maksimalkan totalitas dalam ibadah. Karena nanti kita tahu setelah syirah itu akan muncul fatrah. Fatrah itu futur, lemah, ya, gak sanggup, gak semangat. Itu normal. Likulli amali syiratun wa likulli syiratin fatrah. Tapi ada kaidah, kata Nabi itu dalam hadis itu, man kana fatratuhu ila sunnati Rasul. Siapa yang masa futurnya dia menjaga sunnah Rasul, fakat afdal, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana ila ghairi dzalika fakat halak. Siapa yang seperti ini dia celaka. Maka coba perhatikan pada diri kita, apa sunnah yang kita jaga dan terjaga pada kita walaupun pada masa-masa futur. Ini penting, pelihara jenggot, celana, jangan di bawah mata kaki. Walaupun seputur apapun, sunnah itu tetap kita dapatkan pahalanya. Jangan sampai masa futur, semua kebaikan hilang. Muslim bukan seperti itu. Kalian, sebanyak apa sunnah yang kita punya, yang itu terjaga dari kita bahkan dalam kondisi futur. Karena itu dari tanda falah, tanda keberuntungan. Kalau bukan seperti itu, fakat halak. Nabi mengatakan, maka dia sudah celaka. Dan jangan berhenti meniatkan kebaikan. Itu solusi itu. Dan malaikat itu, dia dalam satu kondisi. Tidak pernah turun. Bisa naik. Iman mereka bisa naik dengan objek-objek keimanan yang baru. Kalau kita enggak, kita naik turun. Ya, si dua yang kus, ya, bertambah dan berkurang. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang malam dan mereka tidak pernah bosan. Wala yas'amun wala yastahsirun. Itu di antara beberapa ciri fisik dan ciri sifat atau karakter dari para malaikat sesuai yang dikabarkan kepada kita oleh Allah sendiri dan juga oleh Rasulullah. Ya, artinya mereka mufaddalah, bertingkat-tingkat, derajatnya pun bertingkat-tingkat. Maka dalam hadis Imam Bukhari itu, Jibril pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Mada ta'uduna ahla badrin fikum?" Ahlu Badar yang ikut perang Badar bersama kalian, wahai Muhammad, kalian menganggap mereka itu apa? Rasul mengatakan, afdalun nas, manusia-manusia terbaik. Jibril mengatakan, wa man syahidahu minna afdalun nas. Siapa yang mengikuti perang Badar ketika itu dari kami, mereka, dan mereka itu adalah malaikat-malaikat yang lebih baik dari kami. Ini sama juga. Yang ikut perang Badar bersama Muhammad dari kalangan kaum muslimin itu manusia terbaik. Ya, setelah 10 yang dikasih kabar gembira masuk surga, langsung ahlu badar. Kalau di kalangan para malaikat, ahlu badar itu juga urutannya di antara malaikat-malaikat terbaik. Malaikat ahli badar. Nah, Jibril mengatakan, sama seperti kami, yang mengikuti perang Badar dari kami, mereka adalah malaikat-malaikat terbaik. Mereka mufadalah, bukan satu tingkat. Yang kita kenal dengan tupoksi kerja mereka, itu ada yang diamanahkan ini itu malaikat-malaikat pengusaha. Jadi turunan bawahnya itu banyak sekali. Wallah ta'ala.